Ini khusus para peserta upacara yang pada kesempatan pagi hari ini datang paling awal siapa? Kok semuanya kok datang pada awal? Saya nggak percaya. Petugason. Petugason sistem. Gini aja, siapa yang pada hari ini tidak mandi pas ulang tahun? Siapa? Kalau yang sudah besar harus bisa menunjukkan identitasnya. Ada tidak? Oh, ada. Tepuk tangan. Sopo dok, Yofi. Namanya siapa? Yofi Agustin. Kelas berapa? 6. Ya, kasih Pak Mati satu. Oh ya. Selamat. Oh, Hansa juga 17 Agustus. Asmane sinten? Fasa. Paknya siapa? Pas 17 mau yang mana? Yang besar. Yeah. Selamat Pak Hamsa. Terus gak ada yang lain? 5 orang anak yang pada kesempatan hari ini umurnya 17 tahun. Semua warga yang pada kesempatan pagi hari ini genap umur 17 tahun. Gak ada. Sekarang kalau tidak ada, penghormatan untuk adik-adik yang tanggal berapa lahirnya? Oh ya, berarti benar. Cuma ada satu. Terus dari adik-adik Regukur maju dari SD Negeri 1, 3 orang MI, 3 orang anak. Tiga saja. Topinya ya diambil. Sebentar, jangan ambil dulu. Emangnya mau dikasih ini? Enggak dikasih ini. Sini. Sini dulu. Namanya Afkan. Fuad. Adihat. Isma. Wahyu. Nisa. Dikasaku berapa? Berapa? Kalau dikasih Pak Lurah mau? Iya. Coba saya tanya ya, yang dari MI mana? MI kan
Saya tanya, coba bacakan surah Al-Fatihah bertiga. Yang dari SD Rowo? Enggak, ini kan tadi gimana tuh? Saya minta itu kan tiga anak dari MI, tiga anak dari SD Rowo. Gimana ini, Bu? Gak rebutan tuh, Pak, wong cilik-cilik. Oh iya. Yeah. Mau dapat semua, mau nyanyi semua. Oh iya, yeah, iya. Yang MI sini dulu. Berarti yang tiga yang sudah membaca sana, yang belum sini. Yang belum membaca sini. Sama cowok. Ini dari SD Negeri Rowo. Pertanyaannya apa ya? Pingin sing gampang napa sing mudah? Oh, gampang. Coba bacakan Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Yang sini jangan pulang dulu karena belum saya kasih pertanyaan. Yang berenam sebentar ya. Tak sangoni wong dereng do sangoni to kali ibu. Tak sangoni 4000. Tak sangoni ning aja rebutan. Wong Pak Lurah sangone nggih saiki iki. Rompulo. Foto kase. Udah. Pinter sekolah, pinter ngaji, semangat. Tercapai cita-citanya. Sekarang yang tiga ini gak diundang, ikut-ikutannya. Mau ditanya apa ini ya? Siapa nama kepala desa Rowo ya? Promosi. Kali ini tidak dapat hadiah. Sebentar, tak ganti pertanyaannya. Ada kompensasi. Siapa kepala sekolah MI Al-Ittihad? Sumayyah. Bu Sinten? Alamatnya pundi? Leres. Kepala sekolah MI Al-Ittihad Bu Sumayyah. Betul sekali. Alamatnya geng Rowo.
Anyangoni meneh. Ya, yang dari SD tambah 3 lagi. Sebentar kamu. Yang dari SD. Men lek entek wis. Sekarang pertanyaannya dari SD ini ya. Pancasila sila yang ke 1, 2, 3 Kesatuan Indonesia. Sila yang ke 5 sebentar, jangan dipaksa. Yang kasih, yang saya kasih mic kan mas yang ini. Nanti masnya masih dapat lagi pertanyaan. Kelima. Terus sila berdua. Apa ya? Kemanusiaannya ada dari atas. Ya. Terus yang belum siapa ini? Nah. Ki gandeng seko MI biasane sok pinter nek kon donga-donga. Donga sing mayar golek duit kepriye ya? Sing paling gampang dongane Pak Ahmad Faizun. Doa makan. Tadi kurang satu. Takoni opo ki? Takoni sing daki-daki ora ngerti. Nah, mangun sari. Pak Kadus mangun sari sinten? Pak Kadus mangun sari Pak Maya sinten? Nek Pak Bayan niku pun mboten enten. Nek pun dados masjid saniki sing mlebu nika Al Bayan. Nek Pak Kadus sinten? Tak bocori sing. Pak Bayan. Bayan meneh. RT 9. Oh, RT 9. Nek karo Pak Kadus iki ora ngerti pripun Pak Kadus niki. RT 9 kali Pak Kadus e mboten ngertos. Ngertose masjid mlebo Pak Bae Al Bayan pripun iki. Saniki Pak RT ne mawon. Malah mboten ngertos wong anyar iki. Atakoni opo ya? Sing saged nopo? Kulo tak nderek jenengan pun. Saniki kanu mawon nggih, ganti pertanyaan nggih. Thank you.
Oh iya. Tiga kali tujuh. 21. Ya. Betul. Terima kasih. Sini. Tak bumi. Petugasnya tuh pertanyaan. Apa ya? Lagi ayo, Mat. Nih, khusus untuk pengibar bendera. Tiga orang saya harap maju ke depan. Orang butuh duit, wong yo gede-gede nek. Nek duit kabeh yo. Malah butuh duit sing akeh. Dari Pak Sohib nggih. Nek kita koni sekupe pemerintahan yo ngerti. Takoni apa ya? Malah bingung. Jumat waktu pendek. Takut di open. Desa Rowo. Walaupun metu ting acara ini ada luas berapa? 240 hektar. Salah untuk Pak Kadus. Hektar. Isin senake orang ngerti. Yo tak neyo. Sekarang Mas Beda. Berapa kakak Desa Rowo? 700. 100 untuk Mas Beda. Terakhir buat mbaknya yang cantik. Desa Rowo terbagi atas berapa dusun dan ada berapa RT? 6 dusun, 14 RT. Iya. Yeah. Terima kasih. Soalnya aku tante aku duit kau cah cili. Ya, waktunya sudah siang. Ini terus lagi Pak Madi. Oh ya, setelah ini mau hadiah kita sih, tapi waktu sudah siang. Mungkin dari adik-adik nih pun kepanasan. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Upacara selesai. Pasukan diistirahatkan.